kenapa kan kita diusir dan kenapa dia jalan sama orang ini? Dia nggak diusir, Mun. Salah terka. Makanya ini yang gue selalu bilang sama orang-orang. Meskipun emang Anto salah menduga kalau cowok itu punya hubungan spesial sama Desi, tapi sikapnya Desi juga salah di situ. Aku nggak suka cowok emosian kayak kamu. Lepasin aku. Dia jalan sama cowok lain kan? Iya, gue tahu. Kita sama-sama lihat tadi di tab. Iya, gue ngerti. Terus, kenapa lu sampai marah-marah terus muka lu, badan lu tegang-tegang kayak tadi? Kenapa? Ya gue nggak terima lah, cewek gue diajak jalan sama dia. Okay, tapi terus? Ternyata apa resultnya, hasilnya apa? Dia ya, siapanya? Tadi cewek gue bilang kalau dia itu teman kerjanya. Iya, terus sekarang hubungan lu gimana? Berantakan kan? Berantem kan? Ya gue nggak tahu. Karena kecerobohannya dia, karena rasa emosinya dia, karena keegoisannya dia, karena pride-nya dia yang merasa diinjek-injek karena dia nggak diterima-terima permintaan untuk dia mau menikahi si Desi ini. Gue bilang sama lu, gue ngerti niat lu baik sama dia, ya. Niat lu baik sama dia, lu punya ketulusan untuk sayang sama dia, cinta sama dia. Tapi dibalik niat baiknya lu, mungkin ada caranya lu yang salah. Gua gak terlalu menyalahkan sikap emosinya dia tadi, tapi mungkin lu yang lebih tahu diri lu sendiri. Gua tanya deh, selama ini lu minta sama cewek lu untuk jadi istri lu itu dengan cara kayak gimana? Cuman sembarang minta doang atau gimana? Ya selama ini hanya lewat telepon, SMS, dan tadi barusan gua langsung minta dia lagi gitu. Ya itu yang menurut gue mungkin dia mau lebih dispesialin. Cewek tuh mau banget diperlakukan sangat spesial, apalagi di momen-momen kayak gini. Cobalah lu merenung diri dulu. Lu renungin dulu, coba cari di mana kesalahan lu, perbaiki di mana mungkin lu anggap itu adalah salahnya lu. Terus berdamailah sama dia dulu. Bikin hubungan lu tenang dulu. Dan gua berharap, gua pengennya dia ngejalin hubungan baik dulu sama Desi. Untuk nantinya, goalnya itu adalah dia kembali untuk nyatain perasaannya dia dan keinginannya dia dalam hubungan dia sama Desi. Gengs, kita dari Tingkat Tangan Putus dapat kabar dari Anto kalau hari ini dia udah mengatur pertemuan sama Desi dan gue bilang itu bagus banget, itu keren banget gitu. Lo nyiapin apa sih, brother? Nyiapin spesial buat cewek gue. Lihat. Ini apaan? Gua nyiapin balon. Ini apa? Gua nyiapin bunga. Lu bukannya cuma mau minta maaf doang katanya kemarin kan? Iya, dan ini spesial buat cewek gua dan gua udah nyiapin ini buat cewek gua. Sebagai tanda maaf gua. Lu serius nih? Serius lah. Lu bener-bener mau ngelamar dia hari ini di tempat ini dengan surprise ini? Gua harus ngelamar dia. Dan gua ngelakuin ini buat dia. Menurut lu ini momen yang pas enggak kan? Oke, kejadian yang kemarin ya udah kan kita emang pengen untuk bikin hubungan lu sama dia jadi baik dulu nih gitu. Tapi menurut lu momennya pas enggak lu minta maaf sama dia sekalian untuk ngelamar dia? Gua yakin ini momen yang pas. Sementara waktu kemarin gua ngelamar, dia selalu nolak gua. Dan gua yakin dengan cara kayak gini dia pasti akan terima. Lu belum pernah kan pakai cara kayak gini? Belum pernah. Mungkin ini itu apa? Kali alasannya mau. Dan gue akan kasih dia ini sebagai tanda serius gue sama dia. Boleh gue pegang? Boleh. Boleh gue liatin ke kamera? Boleh. Nih, Mo. Jadi, kalau kayak gini, Mo, Paris okay. Yaudahlah ya. Iya, iya. Oke. Oke, yuk. Harusnya sih dia senang sih. Harusnya. Gue yang deg-degan sih. Dia pasti datang kan? Pasti. Ini adalah hari yang penting buat kliennya kita gitu. Dan gue bilang sama Anto, kita doain yang terbaik buat lu. Thank you. Semoga apa yang lu pengenin dari dia bisa dikabulin sama dia. Amin. Dilancarin semua dan
Udah gua lu hebat. Hebat lu. Ya, thank you. Gua langsung nyari posisi di mana gua akan mintai di sana. Dan pada saat itu, gua sama Komo sih yang mendoakan yang terbaik lah buat dia. Sayang. Kok enggak ada yang ngasih tahu gua sih itu ceweknya udah datang loh. Udah fokus aja deh ke si klien sama target kita. Akhirnya kamu datang, sayang. Loh. Ini maksudnya apa ya? Ini spesial buat kamu. Balon-balon gini. Cantik kan? Ini apa maksud dari pertanyaannya? Dia udah bilang ini apaan? Kan dia udah bisa baca di situ, will you marry me? Berarti si cowok ini pengen ngelamar dia. Matanya nggak ditutup, apalagi yang mau ditanya. Pasti dia tahu apa maksudnya antum para sahabat. Tapi masih dipertanyakan. Apa maksud pertanyaan lu? Sayang, kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. 6 tahun kita pacaran. Aku minta maaf kalau misalkan selama ini aku bikin salah, aku bikin kesel kamu, aku minta maaf. Tapi itu adalah bukti kalau aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Sekali lagi aku tanya sama kamu, maukan kamu jadi istri aku? Aku pengen kamu jadi istri aku, selamanya, selamanya. Hanya kamu, hanya kamu di hati aku. Please. Mau ya? Sayang, kamu bagian dalam hidup aku. Apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu setia sama kamu. Terima ya. Desi. Itu yang manggil dia siapa? Gak tahu nih, siapa mau tiba-tiba. Itu ada cowok yang... Siapa dia? Ada apa nih, sayang? Maaf, maafin aku. Sayang.